Dunia Barat salut pada Indonesia. Kini jadi negara dengan ekonomi terkuat, nomor 7 di dunia. Kalau orang waras, orang yang normal, yang pikirannya bersih, pasti membanggakan terhadap Bapak Presiden Jokowi. Betapa tidak, akhir-akhir ini ada berita kalau Indonesia itu salah satu negara terkuat dalam ekonominya, menjadi nomor 7 di dunia. Berkat apa? Berkat kepemimpinan Bapak Jokowi. Jadi Bapak Jokowi ini memang betul-betul hebat. Tidak cuma di dalam negeri, beliau itu nyatanya namanya terkenal, namanya harum, namanya dikagumi oleh bangsa luar. Jadi kalau orang-orang Indonesia, orang-orang dalam negeri sendiri tidak membanggakan, itu suatu hal yang mustahil. Kalau yang mencibir atau nyinyir, ya itu orang-orang yang itu tadi, yang sakit hati, mungkin para koruptor begitu ya, kelompoknya, terus orang-orang yang tidak kebagian kue, yang kemarin menjabat, dipecat karena tidak cos ya, tidak mampu bekerja, tempatnya sudah diganti oleh Bapak Presiden. Kalau rakyat jelata seperti Pak Wiro ini bangga, orang di luar negeri aja dialulukan, bagaimana tidak. Dan yang sungguh hebat itu karena Bapak Jokowi itu orangnya sederhana, merakyat, sifat itu udah sejak dulu, sejak dari ya zaman wali kota juga udah berusukan, saat jadi gubernur DKI juga sering berusukan, jadi presiden pun masih berusukan dan masih mau bergaul sama orang-orang kecil, sama rakyat jelata. Jadi hebat pemikirannya, hebat ilmunya, hebat pula sikapnya. Ini yang perlu kita contoh, kita harus membanggakan beliau. Bayangkan saja kalau Indonesia menjadi negara terkuat dalam ekonomi yang tolong katanya, pasti kita bangga. Ya memang Indonesia kan banyak hasil alamnya ya, apapun ada di Indonesia ini. Makanya di tangan Pak Jokowi diolah, jadi untuk kemaslahatan, demi untuk negara, ya, untuk pemasukan negara. Makanya yang beliau genjot terutama pembangunan infrastruktur, karena yang pertama-tama adalah jalan. Kalau jalan sudah jadi, tentunya kan semuanya bisa dikerjakan. Pembangunan seperti itu, pemikiran Bapak Presiden. Tapi ya memang betul, kalau jalannya bagus, kan ekonomi pasti lancar. Ya contohnya itu di Papua kan jalannya sekarang udah bagus, makanya harga pun bisa murah. Nah seperti dulu, dulu kotak katanya semen itu berapa sesak sampai 100.000, BBM 100.000. Kenapa? Karena jalan untuk mengangkutnya itu susah, berlumpur dan sebagainya. Gimana nggak mahal jalan kan di Papua, di Jawa juga kalau yang di pelosok yang jalannya seperti itu masih berlumpur, masih tanah, jalan susah, ya jadi mahal. Makanya Bapak Presiden menggenjot pembangunan pertama-tama adalah infrastruktur jalan itu, dan rakyat bisa langsung merasakan. Bagi orang-orang yang nyinyir seperti Bapak Wiro katakan tadi ya, orang-orang yang tidak kebagian kue nyinyir tapi ikut merasakan. Contohnya waktu pulang kemarin, pulang mudik ya, dia juga lewat tol, dia juga ikut merasakan kan. Yang mencela selama ini, oh Bapak Jokowi selalu utang-utang, ya nggak apa-apa untuk pembangunan, oh tidak dikorupsi, daripada zaman-zaman dulu utang tapi dikorupsi, korupsinya berjamaah. Contohnya sekarang ini kan untuk membeli saham Freeport kan berapa tuh belinya, 51 triliun berapa itu duitnya jadi utang, tapi setahun aja katanya udah balik 21 triliun. Itu kan kecerdasan, kehebatan Bapak Jokowi. Jadi istilahnya kan namanya sesuatu itu kan pakai modal, nah nggak punya modal ya pinjam, tapi dari pinjam itu bisa mengulangkan dan hasilnya ada keuntungannya kan, seperti itu. Makanya tidak heran Bapak Jokowi ini diakui dunia,
Coba Anda bisa lihat videonya ya. Ini ada video yang mengatakan kalau Bapak Jokowi itu intinya adalah orang hebat. Mari kita lihat videonya. Dunia Barat salut pada Indonesia. Kini jadi negara dengan ekonomi terkuat, nomor 7 di dunia. Saat ini, Indonesia sudah menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor 7 di dunia. Perlu saya katakan di sini, sebenarnya banyak negara-negara yang iri terhadap Indonesia. Karena di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia dianggap semakin maju. Dan kemajuan Indonesia dianggap begitu pesat dalam mengejar segala ketinggalannya. Dan bahkan, dalam beberapa aspek, negara Indonesia bisa melampaui jauh dari negara-negara lain di dunia. Dengan kata lain, Presiden Jokowi adalah sosok yang memang sudah tepat dalam memimpin negeri ini. Indonesia saya anggap cukup beruntung. Seandainya para presiden-presiden sebelum Jokowi juga fokus membangun ketertinggalan seperti halnya Presiden Jokowi, mungkin saat ini Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar pertama di dunia. Sumber daya alam di Indonesia begitu sangat melimpah. Sumber daya manusia pun menjamur di negeri ini. Indonesia memang tidak kekurangan orang hebat, tapi di negeri ini sangat kekurangan orang yang berintegritas, yang memang benar-benar mau untuk membangun negeri ini, bukan membuncitkan perut diri sendiri serta membuncitkan kelompoknya. Video tadi menjelaskan kalau bangsa luar itu juga mengagumi Bapak Presiden Jokowi, kehebatan Bapak Presiden Jokowi yang telah membawa Indonesia menjadi negara kuat dalam hal ekonomi yang kalangan nomor 7 di dunia. Tentunya kita pasti bangga kalau yang normal, kalau yang tidak sirik, bagi warga-warga yang hatinya bersih, tentunya seperti itu. Dan bahkan sudah dicanangkan dalam berita itu kan Indonesia akan, katanya itu dalam video tadi, ada Indonesia emas tahun 2045 katanya. Dan itu menurut prediksi Indonesia nanti akan menjadi terkuat di dunia. Nah ini marilah kita berdoa. Makanya dengan dibukanya oleh Bapak Presiden Jokowi menuju kemajuan Indonesia ke tahap dunia internasional dan negara yang kuat, mudah-mudahan saja nanti kalau Bapak Presiden Jokowi tidak menjabat lagi, penggantinya yang bisa meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi program-program Bapak Jokowi itu bisa berkelanjutan. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi jangan cuma mencemooh ini itu perlu. Makanya kita harus siap-siap mencari pengganti yang bisa meneruskan Bapak Presiden Jokowi, yang ibarat kata Bapak Presiden itu sudah membuka lahan menuju keemasan Indonesia. Nah ini selanjutnya harus bisa melanjutkannya. Itulah kehebatan Bapak Jokowi yang menjadi idola dunia saat ini. Memang berbagai Bapak Jokowi ini adalah betul-betul seorang presiden yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.